hijau. Nah, PT Pancajaya loh, mengkilap perutnya. Kemataan apa ini? Kayaknya kemataan pupuk juga ini. Seperti kumnya kemarin Pak Gipin. Ini masih melintas di seputaran Seruke ya, Seruke menuju ke Semarang atau Pemalang ini. Kemataan pupuk. Pupuknya keren lur, bersih. Gandengan ini ketemu yang Tronton lur. Tronton build up ini ya, CWB ya. Pantura terus ternyata ini. Pantura PT Pancajaya. PT Pancajaya. Dunia sing dunia kono kabeh. Stadion hijau, Pesel hijau, PT Pancajaya itulah. Itulah ya. PT Pancajaya itulah. Terakhir mau PT Pancajaya mungkin nanti ketinggal. Ini kan ini mata nuah, kupu pak. Kupu. Buka kupu pak. Memalang. Semedang. Semedang. Yeah. Mantap nih gitu. Berarti nih teronton-teronton ini Semedang. Enggak, rata-rata Semedang. Pulau tak tahu sih malah sih kemana pak. 9.17 sementara enggak jalan Mas. Sementara kayaknya jalannya enggak jalan iki Pak Gimin bisa jalannya wetan. Iki matan perang Pak. 30. Iki asli enggak? Lasi-lasi mrik mau. Oh, lasi mrik yo. Asale kula anggar kecile kan kertas truk niki kan kula tak titeni kan jamane nonong. Iku anak kula kula sanjangi. Pak telepon apa Pak? Sik, paling kan kejaman di paling lihat aku. mungkin Pak Dusi mawon, mungkin tak tulisi pokoknya PT Pancajaya. Niku kula men upload kali setunggale Pak Gimin, setunggale Pak sinten Pak Yusuf, pokoknya sepo sepo Hino, kabine hijau tahun 97 FH. Mungkin matan
pupuk. Pokoknya tak tulis sih PT Pancajaya. Kalau sampai nanti kan gitu. Kalau reviewin Pak Gih. Pas nanti gitu. Gih Pak Gih. Ketemu lur. Sang idola. Jangan kok. Sang idola. Kalau tak, kalau tunggu tak. Gula-gula kakak saya aja ya mas. Pakai gula gula Jaya ya. Bisa ya, ini vilap Pak Gih. Vilap ya, vilap, ini bapak supirnya bongkar ke Sumedang, hati-hati bapak ya. Keluarga istri menang di rumah. Berangkat selamat, pulang selamat. Ditunggu keluarga di rumah pak ya. Ingat keluarga anak di rumah. Utamakan keselamatan. Kalau ngantuk ya sen kiri lah ya. Tempat cari tempat istirahat pak. Makanya mak pesen-pesen pun main saja. Dan sebelumnya masih kempling Nur, masih kempling, pokoknya nggak rugi supir Pancajaya, kalau truknya kotor nggak boleh masuk garasi. Kita lihat, nah ini untuk sasisnya ya, untuk bezelnya masih kempling semua, bezelnya masih kempling, tapi cacatan ulang mungkin ya, cacatan ulang. Ini adalah jack kabinnya, ini ada jack kabin, dia sudah menggunakan sistem hidrolik ya. Truk ini bilap pak ya? Bilap ya, Singapura. Singapura, CWB. Napa ya. CWB atau CWA nih pak? CWA. CWA, tiga berapa? Powernya? Tiga empat puluh. Ya, untuk powernya 340 horsepower ya. Ini untuk tabung air cleanernya. Nah, ini adalah exhaust mufflernya ya. Terus exhaust mufflernya dia. Nah, ini exhaust mufflernya. Tapi sanes engine V pak nggih? Engine-nya inline nggih. Silindernya 8 enggak? Untuk silindernya ada 8 silinder ya. Ini untuk hanger spring-nya. Ini adalah kepala nipple grease-nya. Untuk sasisnya lur, sasisnya enggak rugi deh. Kempling. Walaupun truk tahun tua, tahun 90-an, 97. Ya. Nah, truknya walaupun tahun 97 tapi masih kempling. Terpalnya baru ya. Muatan pupuk 30 ton menuju kota Sumedang. Nah, kita lihat. Nah, ini untuk tangki fuel-nya, kapasitas tangki fuel-nya berapa liter pak? 200 liter ya. Kados niki tangki fuel-nya kados kados kadunge niki lawas sanes. Kadunge niki lawas sanes iki. Sanes. Bawa asline Mas, orisinal ya. Ini adalah elemen filternya. Elemen filter fuel ya, elemen filter fuel. Nah, ini adalah identik fill up ya. Lampu sennya ya. Lampu sennya masih original. Nah, lur, sasisnya kita lihat. Sasisnya masih kempling semua ya sasisnya. Ini nggak tahu catnya berapa kali cat ya ini. Kempling betul truknya. Nah ini adalah komponen untuk propeller shaft ya, propeller shaft dari output transmisi menuju ke input diferensial. Nah diferensialnya juga nggak kering lor, nggak ada tetesan oli. Truk Pancajaya emang kebersihannya dijaga betul. Nah ini adalah bezelnya, ini adalah buka sampingnya ya. Ya betul. Buka samping, terbuka samping. Tapi ini sudah modern, sudah besi, sudah nggak kayu lagi. Biasanya truk ini adalah tulangan kayu, tulangan besi, tapi pantainya pakai kayu. Pakai stainless ya? Stainless. Sudah perubahan betul. Bisinya seperti ini, Lur. Nah ini adalah bezelnya. Bezelnya ini adalah komponen final drift. Final drift ada 8 baut ya. Ada 8 baut, ada masih ada lambangnya UD ya. UD. Nah, ini sudah menggunakan lap spring ya. Lap spring atau spring boogie. Atau spring boogie, ini nipple spring-nya. Nah, itu adalah T-rod-nya ya. T-rod bagian axle 3 dan axle 4. Kita lihat. Nah, ini adalah komponen ya. Mahgatnya juga bersih betul mahgatnya. Ini adalah sasisnya. Kita lihat untuk komponen sasisnya. Nah, komponen sasisnya itu adalah tokrut di atas untuk axle 3. Nah, ini adalah piping untuk brake sistemnya. Piping untuk brake system. Nah, ini lur, sasisnya lur. Tahu sendiri ya, sasisnya kempling betul. Sasisnya. Kita lihat. Nah, ini adalah lampu kotanya ya, lampu kota bagian belakang ya, lampu kota samping ya. Nah, lampu plat nomornya masih ada identik dengan mata kucing ya. Ada mata kucing dua identiknya PT Pancajaya. Sayang kalau untuk yang teronton nggak ada lambangnya Mercy Nodong yang di depan ya.
lihat lur, untuk interiornya ya, interiornya bersih betul ya truk ini ya. Truk ini adalah untuk tangki water ya, water kipas sikat kacanya ya, water ya. Kipas kacanya, kita lihat untuk komponen kabinnya. Nah, ya, komponen kabinnya ya. Komponen kabinnya, nah seperti ini. Bersih betul ya komponennya ya, kabinnya ya. Nah, bisa untuk istirahat ini. Nah ini adalah untuk tuas speednya lur. Ini adalah tuas speednya. Berapa speed pak ini pak? 7 speed. 7 speed sama atret? Ya betul. Oh berarti 6 speed maju, 1 speed mundur ya? Ya. Ya ini speednya. Untuk komponen apa? Speedometernya masih jalan pak? Masih jalan. Oh masih jalan, masih normal semua ya, nggak rugi pokoknya kalau ikut truk Pancajaya. Nah ini ada labelnya semen Gresik ya. Ya. Nah. Truk ini truk memang truk pilihan, walaupun tahun tua tapi masih bersih semua. Punyanya Pak Wiono Kuncoro, emang mantap Pak Wiono. Siapa tahu bisa keturutan beli sama bapak seperti bapak ini truk-truknya. Nah ini adalah air minumnya bapaknya ya. Mantap Pak truknya Pak, bersih betul Pak. Ya truk sang idola lur ya. Dan bapaknya sudah ketemu lagi, tapi ini untuk versi terontonnya ya, versi terontonnya Mitch, apa Nissan Diesel ya, Nissan Diesel CWA 340 ya. Untuk AC-nya AC normal pak? AC-nya mati. AC-nya sudah ada jalan lor untuk AC-nya, tapi untuk tip-tip recordernya pak? Di recorder dimatikan. Mantap lor, nggak rugi. Nah. Bapaknya sendirian tanpa kernet. Aku mau ngernetin juga, nanti tahu dicari sama orang rumah nanti. Jadi turun lagi aja. Mantap pokoknya truknya ini. Nah ini adalah tingkat tangki tangki tabung air untuk kipas ya, kipas kaca ya. Nah ini ada logonya. Mantap pokoknya truknya. Ini garasinya ikut garasi mana pak? Yang Krian di pak? Di Jalan Raya Trosobo. Krian Trosobo ya? Iya. Mantap. Makasih pak ya. Iya. Pak selamat jalan sampai tujuan. Iya. Semoga bisa ketemu di lain hari. Iya. Pokoknya kalau lewat Pantura gak usah segan-segan pak. Ini pak Sahar masih dekat Pantura situ pak. Iya. Mas Budi. Ini untuk lampu depannya ya, lampu atau mata kucingnya sudah tidak ada kalau untuk versi tronton. Mungkin kalau untuk gandengan, ada mata kucingnya, terus ada label gambarnya Mercy Nonong bergandengan. Semoga selamat sampai tujuan Pak, terima kasih. Terima kasih Pak ya. Tetap kompak, tetap semangat, dan salam ya Mas di CB Sepudiwi.